Ini adalah perkembangan mutakhir pada jam ini. Kerja-kerja membaiki kebocoran besar pada saluran paip bawah permukaan air di Sungai Perai boleh dilaksanakan dalam tempoh 24 hingga 48 jam jika keadaan mengizinkan. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yeo, memaklumkan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP juga sedang berusaha untuk menyediakan pilihan kedua, iaitu mempercepatkan lencongan paip untuk memulihkan gangguan bekalan air. PBAPP juga telah menggerakkan lori-lori tangki untuk menyediakan bekalan air kepada pengguna yang terjejas. Jadi, sementara menunggu kerja-kerja ini siap, PBA telah mobilisasikan lori-lori tangki, lori tank, tangki-tangki statik, tangki-tangki jumbo tank, flexi tank dan juga bomba sukarela juga akan diminta untuk membantu. Dan berita baik juga, kita akan dapat bantuan dari SPAN bagi menghantar lori tangki daripada syarikat-syarikat air dari negeri-negeri selain negeri Pulau Pinang. Macam kita saksikan dalam operasi 10 hari bulan Januari, kita harap mobilisasi tangki-tangki ini dapatlah membantu rakyat yang terkesan di kawasan ini untuk memperoleh bekalan air dalam tempoh yang kita tentukan ini. Jadi bagi para pengguna, kita akan memberi update esok sebab setelah assessment baru kita tahu sama ada kerja-kerja untuk membaiki pembocoran itu dapat dilakukan ataupun kita perlu mempercepatkan lagi kerja-kerja paip lencongan itu supaya ianya dapat disiapkan dengan lebih awal dan bekalan air dapat dipulihkan dengan kadar yang lebih awal lagi.